mau kemana yuk? Kemana? Nah, bagi yang belum pernah, jangan lupa tonton terus video ini. Ini kami mulai dari kampus FISIP Unsri. Oke. Ntar dulu, mana ini? Kiri? Kiri, kiri. Keluar kiri. Kiri. Sana apa nih? LPP. Pengabdian kepada masyarakat. Kita mau keluar lewat gerbang mana dulu? Tidak keluar. Ini dalam kampus tadi. Oh, dalam kampus. Jadi kita muter nyari danau itu loh. Ini Fasilkom. Ini Fasilkom Universitas Sriwijaya. Iya. Terminal ini putar-putar. Jadi lurus aja. Gedung FKIP baru, bagus banget. FKIP Unsri. Berdebuk. Jadi ini benar. Kanan ya ini ya. Bumi Perkemahan Sandiaga Sriwijaya. Terus. Cari kanan. Ini pepayanya masih kecil udah berbuah. Jadi kita ke kanan. Ini enggak kami deh sih. Ikutin jalannya aja. Ini macam ini pembaretan ya. Jadi pepayanya tuh masih kecil udah berbuah, teman-teman. Belum juga tinggi 1 meter tuh. Udah berbuah. Keren. Oh. Untuk healing. Punya tiap fakultas. Ekonomi nih. Kelautan. Hukum. Hukum Mau Edum Park. Jadi istri tulis jurnal inspirasi itu ada di sini. Alangkah jauhnya. Punya siapa ini? Kelihatan muda. Siapa ini kah? Kacamata hitam. Keren. Kita lagi di mana kakak? Tanjung Senai. Turis. Oh ini Danau Unsri, maaf. Nah ini adalah danau di Unsri. Terus teman-teman, kayak gini lah. Sebenarnya ini bagus banget, tapi kita datangnya siang banget, jadi kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Mungkin kalau sore dikit bagus banget ini. Nah. Terus ini jernih banget. Ini mandi ke dalam. Tapi dalam. Kalau nggak bisa berenang tuh kayaknya tenggelam deh. Malam dia mandi ke dalam. Jadi kelihatannya bening. Ini buatan ya, Kak? Buatan itu gali semua. Pegang lu, Kak. Aslinya ini cantik banget, Masya Allah, soalnya itu tuh kayak ada kayu loh, Kak. Ada yang mau foto, guys. Aku videoin pula. Supir kita, ini bapak supir kita. Foto lagi deh. Ini boleh mandi ya? Nah, ini pemandangan di siang hari, lagi trik-triknya ini. Nah, di depan itu banyak pohon, jadi kalau misalnya udah berbuah, pasti lebih bagus lagi karena bakalan hijau semua ya. Terus di depannya danau, Masya Allah, danaunya juga panjang. Sering mati panas. Ya, dari sini kami. Kita mau ke danau, mau foto di bagian sana. Aku ngajakin teman-teman. Ini tadi aku namanya selfie. Tidak. Nah, ini kami berjalan menyusuri Danau Unsri. Ini kalau teman-teman lihat asli, cantik banget dalamnya. Masya Allah, soalnya jernih. Cuman karena ini berhubung siang hari, jadi ada pantulan cahaya matahari di HP-ku tuh nggak kelihatan banget gitu. Tapi sebenarnya cantik banget, recommended lah. Terus ada lahan rumput yang hijau. Nah. Ini lagi video. Tapi siluet. Tapi
Jadi teman-teman yang di Unsri, semoga tempat ini bisa menjadi rekomendasi liburan kalian kalau kuliah. Bye bye.